Nah, 3 kilo dikurangin buat saya. Maaf Pak, dapat setengah kilo. 16.45.000 sendok juga atau pakcoy ini sehat. Halo teman-teman, di mobil. Tasmu, Mbak. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Makasih Mbak ya. Nah, pinjam dulu tasnya Mbak Rosa teman-teman. Duh, kurang gede Mbak. Berarti aku gini aja pakainya ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau OTW buat belanja. Ini alhamdulillah ada acara ya. Jadi kita mau belanja buat keperluan acara nanti malam. Terus sebelum kita belanja, aku mau ngadain sale buat teman-teman yang mau beli gamis kringkel, bahan kringkel ini ya, jumbo. Mau dipakai sampai BB 100 kilo, ready sisa warna ini aja teman-teman. Kalau mau digesepin ya, ini dari BB 70 sampai 100, 110 pun muat. Ready di warna army yang tak pakai, ready warna navy, ready warna marun, sama di warna hitam. Sisa 3-4 warna ini aja ya. Kalau hijabnya ini mohon maaf belum dijual. Yang dijual gamisnya aja harga normal 79, kita sel jadi harga 65 aja khusus hari ini. Khusus yang lihat videoku di hari ini ya. Kalau mau digesepin teman-teman, banyak kringkel, nggak perlu disetrika. Udah ada busui, ada resleting depan buat ibu menyusui, ada kantong sakunya juga. Padukan sama hijab segitiga motif seperti ini bagus ya. Harga normal 79, kita sel 65, siapa cepat dia dapat. Kalau mau beli yang motif juga ready. Ini buat ibu-ibu yang sayang ibunya, mertuanya bisa ambil yang motif-motif seperti ini ya. Digresepin ya. Yaudah aku mau pergi belanja dulu ya teman-teman. Ayo. Nah teman-teman udah sampai pasar. Gang kalau dikurangin buat saya. Bisa beli daging apa? Sapi. Daging sapi. Enten belungannya Bu? Wonten. Per kilonya pinten? 80.000. Mengke suka ini seperapat angsal? Angsal. Nah, beli daging sapinya 3 kilo. Per kilonya 120 teman-teman, sama balungannya 1/4. 1/4. Ini langsung nyelapi. Heeh. Langsung nyelapi. Nah, nyelapi daging. Yuk. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu, favorit banget kita itu bikin bakso. Jadi kali ini aku mau bikin bakso sapi. Perdana banget ya teman-teman. Biasanya kan bikinnya bakso ayam, terus bakso kerbau, setahun sekali sih. Kali ini kita bikinnya bakso sapi. Dan ini langsung mau digilingkan teman-teman. Digiling aja. Ini sekalian beli sawi sama seledri buat nanti baksonya teman-teman. Cabai merah enggak ada, Mbak? Merah
Nah teman-teman, aku udah beli seledri tadi sama sawi. Giling baksonya juga udah selesai. Sekarang lanjut beli kap-kapan buat bakso ya. Daripada cuci piring, teman-teman cuci mangkok, kasihan ya. Nanti yang bantu-bantuin kita. Jadi lebih baik beli kap-kapan aja yang simpel dan praktis. Belanja per bungkusannya udah selesai ya teman-teman. Lanjut aku mau belanja cabenya. Mau cari cabai rawit sama cabai besar ya. Ini kita ke pasar udah agak siangan, jadi udah sepi teman-teman. Yang jual juga udah pada pulang. Tadi lihat cabai setan tuh banyak, tapi kalau cabai besarnya pada habis. Kloteng weru. Nggih. Rumah weru. Baru betulan perumahan. Oh nggih, niku Mbah Ming. Dah. Tebas Lombok. Main nang desa ya Mas biasa. Nggih, mboten perumahan nggih, Mbah. Kono, kono, main kono. Karangannya. Yo, perumahane. Yo, cak telu kono kabeh. Yang kali, Mbah. Loro ra, siji ka. Dari guys, Kak, dodol sambelnya no, Mbak. Pesen kan pesenan ngoten to, Mbak. Niku pun upesan penak. Lah niki ne pinten? 11.000. Nggih niki setunggal. Coba wong antuk dilarangi ojo ya, Mbak ya. Biasane kula ngoten. Nak setumbas kula ya mahal. 45. Nggih. Nggih, setumbas sekilo. Ini beli sekalian cabai, bawang merah, bawang putih, teman-teman. Bakulnya apian, teman-teman. Aku gak dikira go larang. Biasanya yang beli saya dikasih harganya mehong. Dikasih harga standar teman-teman, alhamdulillah. Mbak Rina orangan vlog-vlog ya. Nah, Yasine ya Mbak nang HP, Mbak. Mosok Yasine, Mbak. Ning HP elek berarti, Mbak. Lah niki nggih lemu, Mbak. Kula pun mundak lho, Mbak. Wis mame gak dijogo kok, nggih alhamdulillah. Sing kerja yo sakare, Mbak ya. Mumpung ada jeruk, sekalian beli jeruk nanti buat es. Es kerampul. Eh Mbak, ini jadi duit Mbak yo. Dan itu baru mas. Setengah kilo pinten Mbak? Setengah kilo 7.000. Niki pun tanda setengah kilo diring. Niki pintenan? Selirang itu sedoso. Nah teman-teman, udah selesai belanja di pasar ya. Tadi ada beli saus dan lain-lain. Ada sebagian yang gak tak videoin teman-teman. Terus sekarang lanjut mau beli buah. Nanti kita bikin es buah juga ya. Es buah, es teh gitu. Ya, bisa happy. Seneng. Saya seneng. Om Tante Onan kasih cium, gimana? Ciumnya gimana?
seneng ya. Kemarin tuh di tempat hajatan itu Lica beli mainan, teman-teman. Nih, mainannya namanya apa? Kuta. Harga berapa ini, Pak? 40. Yang beliin Mas Manggala 40, kuda-kudaan. Kuda. Suka kuda? Suka? Suka ya. Mainannya disimpan yang baik ya, nanti buat adik ya, boleh? Boleh. Makasih, boleh katanya tentu anak baik, boleh. Cara tuh udah makan. Bisa tadi pagi tuh ke rumah Mbah, teman-teman. Aku live jualan. Kue. Udah makan tadi kata Ibu asin ya? Iya, tadi telurnya Ibu yang masak asin tadi ya? Tidak. No, katanya tidak. Tapi Ibu bilang sama Mama telepon tadi katanya Lica bilang asin. Betul. Yang bener yang mana, asin apa enggak? Loh, kok gitu? Loh, Lica gemes. Ah, thank you for anakku. Thank you. Nah, ini udah sampai di toko buahnya, teman-teman. Ini toko buah terbaru di tempat kita, teman-teman. Ini mau ini? Iya. Iya, mau ini. Iya. Dan sekarang ini kita mau beli buah dulu ya, teman-teman. Nanti rencananya mau bikin es buah juga. Aku ini tanya-tanya dulu sama Mbak ya, anggurnya ini enak apa enggak, karena dari warnanya menarik tapi katanya asam kalau yang itu. Nah, kalau yang ini katanya baru manis. Ya udah, ini aku mau coba yang ini, teman-teman. Ini per kilonya 95.000 apa 85.000 gitu kalau nggak salah. Kalau ini ada buah naga juga per kilo 19.000. Aku ambil-ambil aja gitu, teman-teman. Nanti tinggal nimbang misal lebih dari berapa on gitu ya. Nanti ngikut aja di harga berapa. Karena aku beli sesuai kebutuhan yang nanti mau dibuat es buah. Lanjut lagi, es buahnya mau tak kasih pepaya dan juga semangka, teman-teman. Tapi ternyata untuk semangkanya itu yang bulat adanya semangka merah yang 0 biji. Sedangkan aku pengennya semangka kuning. Kalau semangka kuning adanya semangka inul. Kalau semangka inul aku kurang suka, teman-teman. Kulitnya tebal tapi dagingnya kurang banyak isinya. Oke, tinggal aja dibayar. Dan ini Mas Manggala juga beli sabena makanan ringan. Nah, ini ada bapak sama siapa? Apa nenggenmu? Jatuh lundut. Nah, teman-teman, ada bapak juga yang habis pulang dari ambil batu. Ada anak-anak kecil, tak kira siapa, ternyata orang nunut. Paling anak-anak kecil yang main-main itu biasanya. Nah, teman-teman, udah sampai rumah Mak ya. Lica bubuk, teman-teman. Udah tak tidurin di dalam, terus Mas Manggala lagi ambil belanjaan tadi. Karena aku belum sarapan, kebetulan Mak SL ini nyego goreng. Masih banyak tadi aku lihat di wajan. Kemarin kan habis acara itu apa? Nikahan, ada acara rewang. Jadi nasi itu banyak digoreng, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau nasi nikahan itu kan agak keras, biasanya enak digoreng. Hidup. Mbak, ini sarapan? Wes, sambil bawang. Apa tadi? Kalau Mas Kolong wangi. Wala. Parte gelek bulu-bulu iki. Dan sisa. Ada gundut arek duite. Wes aku lapo terus bawa iki. Ini karo sapa? Tapi. Ele, tapi. Mas tapi no. Mas tapi no. Mas tapi. Mas Japi ini le. Apa masa bersu le? Panas ya? Panas. Gila, Mbak keris sampai urunan. Gua mau pakai nama sampai logo. Yang duitnya urunannya karo siapa? Nek RT kene kan karo kono. Heeh. Sudah. Ya. Ya. Mas kok lah duitnya di gue, Mas kok lah.
Maaf Pak, kita nggak menerima perabotan. Kita yang soalnya mangan, no, Pak. Ya salah mangan, enak are. Kita leh bang, kita leh. Tapi jauh kenyata senang. Waduh, anak gedang. Alah, 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 alah. Tapi. Tapi. Oh, ini pergi asasa. Siapa pergi asasa? Urunan. Dari. Ya urunan dangdut jari. 200 200 wis ya ora. 400 wis malahan. Ora alek le. Alek. Loro. Apa tes ke motor ae ke Pepi? Makasih, no. Nah teman-teman udah sampai rumah ya. Ini tadi aku beli cabai segini setengah kilo, 16.000 cabai rawit setan teman-teman. Sambil kita review harga ya. Terus beli bawang putihnya seperempat ini 11.000. Beli 2 bungkus teman-teman. Ada juga ini bawang merah 45.000 1 kilo. Aku juga ada beli jeruk ini setengah kilo 7.000. Jeruknya nanti buat es ya. Ada beli sawi sendok juga atau pakcoy ini seharga 10.000 1 kilo teman-teman. Beli pisang 10 ribuan ini tadi harganya. Terus ada juga beli seledri 5.000 1/4 ya. Terus beli buah-buahannya udah turun, Pak. Buah-buahannya udah turun ini, satu kali bawang Mas Manggala. Oh, makasih Mas Manggala tersintrong. Ya, ini ada buah anggur. Kepengen teman-teman lama gak makan anggur. Jangan anggur merah yang memabukkan kepala. Ini anggurnya 85.000 1 kilo. Manis teman-teman. Tadi aku disuruh nyobain Mbak E1. Terus beli buah naga ini nanti buat esnya. Buah naganya ini harganya nggak ada kelihatan di sini. Kalau ini aku nggak tahu. Tapi per kilonya aku tahu teman-teman. Per kilonya 19.000. Ini tadi itu 2 kilo lebih gitu. Terus beli pepaya juga. Gini ya, Cik. Semoga gak tebak. Pepayanya 1 nanti buat es buahnya ya. Beli saus juga. Kalau untuk bakso menurutku tuh lebih enak saus bantal kayak gini. Kalau saus yang ABC memang enak pedes teman-teman, tapi kayak ada sedap-sedapnya tuh beda. Ini murah sih 4.000. Tadi beli 3. Terus beli ini ya, kap-kapan seperti ini. Nanti sebagian kita bagikan sama saudara-saudara tetangga terdekat. Ini aku beli 100 picis. 100 apa? Cup. 100 cup teman-teman. Buat acara nanti malam ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak videonya sampai sini dulu. Habis ini lanjut kita mau masak-masak. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.